Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Cik Naros nak masak kari ikan bawal. Okey, mula-mula kita masukkan minyak. Okey, masukkan minyak. Biasa kalau Cik Naros masak lauk, minyak banyak tau. Sebab nanti kita nak garingkan dia. Okey, bila kita masuk minyak, kita rasa dia dah panas ke belum. Okey. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. Macam sekarang ni pun sebab PKP kan. So kita masak based on apa yang kita ada kat dapur tu lah. Tak payah nak pening-pening kepala lah. So macam Cik Naros tengok ada buka petais, ada ikan bawal. So ada bahan-bahan nak buat kari. So daun kari pun ada kat luar rumah tu, ada tanam. So kita buatlah kari ikan bawal. Okey, kari ikan bawal style Cik Naros lah. Okey, mula-mula kita masukkan, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang kecil, bawang merah lah. Kita hiris. Untuk masak, apa tu, masak hari ni, hiris saja dia punya bawang dia. Cik Naros hiris. Okey. So, okey. Kita masukkan dia. Kita tak kacau. Kita kasih dia garing lah. Macam kalau garing, garing lah sikit lah. Macam kalau orang putih panggil sote, sote. So sekarang ni kan, sambil-sambil kita tunggu bawang ni, kita sote kan dia. Nak cerita lah, macam semalam Cik Naros ada ada belajar lah, ada ikuti satu webinar pasal keadaan sekarang, ramai yang bisnes jatuh. So dia apa, antara speaker lah, speaker tu dia bagi idea lah. Dia kata okay, macam contohnya lah, contoh kalau you meniaga kedai makan. So masa musim PKP ni you tak boleh nak meniaga, sebab tak boleh. Memang ada yang setengah yang dia boleh meniaga, tapi ada setengah dia punya dia punya apa, pekerja pun tak dapat datang ke apa semua lah. Adalah masalah masing-masing. So kita boleh je berniaga daripada rumah. Okey. Dia kata okey, kita cuma kita let's say lah, kita buat delivery. Kita masak dekat rumah, lepas tu kita buat delivery dekat kita punya jiran tetangga within sekitar kita yang kita kan kalau boleh keluar pun dalam radius 10 km. So dalam radius 10 km itulah kita ambil order untuk apa yang kita buat. Okey, bila kita tengok bawang kita dah macam okey tu. Dan macam tu lebih kurang. So kita masukkan apa nama dia tu, kita panggil halba campur. Kita panggil apa Allahuakbar, lupalah. Tapi ada campuran halba lah. Apa, sawi, halba, biji sawi, halba. Halba campur lah. Okey, lepas tu kita kita masukkan daun kari. Okey. So biar dia mesra semua. Okey, kita biar goreng lagi. Okey, lepas tu bila sambung balik cerita tadi. Okey, dia kata okey, you still boleh buat business you within your area. Masak kat rumah, sebelum masak tu okey, you iklankan dalam FB. Sekarang ni semua orang dah rata-rata dalam FB, dalam Instagram, dalam social media lah. Semua aktif kat sana. So you cakap lah you okey, you menyediakan hidangan makanan tengah hari ke. So kalau siapa nak order sehari sebelum, so you boleh tahu, boleh agak-agak berapa you nak sediakan. So still lah, still ada benda yang you nak buat dan still boleh dapat income lah dalam masa PKP ni, walaupun tak boleh nak buka kedai. Okay, bila kita dah tengok kita punya dah naik bau dah, wangi dah bau dia. Kalau boleh bau, bau dia wangi. Okay, kita masukkan pula serbuk kari. Macam Cik Naros suka campur serbuk kari dengan cili kisar, biar dia pedas sikit. Dia pedas, lepas tu dalam masa yang sama dia ada warna merah-merah sikit lah. Kari warna merah-merah sikit lah. Okay, so kita garingkan dia. Kita garingkan dia sampai kita punya kari dan cili tu pecah minyak. Okey, macam itulah yang sambung balik cerita tadi tu. Betul lah yang dia kata, dia kasih idea. Walaupun PKP tak semestinya anda tak boleh kerja.
macam sebenarnya ramai je, ramai je di kalangan kita yang bisnes je naik macam anak-anak ketika PKP. Okey, bila dah garing dah kita punya dah apa dah kari tadi, kari dengan cili tadi. Okey, masukkan pula air asam jawa. Okey, air asam jawa. Kemudian santan. Okey, masukkan santan. Masukkan santan. Betul-betul. Okey, sebab santan ni Cik Narus pakai santan kotak. So dia berketul-ketul sikit. Dah, sebab kita dah masuk dia dalam petak ais kan. Okey, kita kacau dia sampai dia mendidih nanti ya. Okey. Okey. Okey, macam apa yang Cik Narus terangkan tadi tu atau apa yang Cik Narus share tadi, ramai yang sebenarnya ada banyak bisnes yang ketika ini, ketika PKP ni, ketika orang semua tak boleh keluar, mereka mencanak-canak naik sales dia. Antaranya ialah seperti ada kawan Cik Narus, dia kongsikan apa yang dia belajar daripada Dr. Azizan. Dia kata okey, dalam keadaan sekarang ada 5 industri yang sedang meletup-letup dia punya sale. Okey, yang pertamanya adalah industri makanan lah. Okey, yang kedua adalah industri farmasutikal lah. Yang mana kita tahu macam masing-masing nak cari face mask, hand sanitizer, nak cari Dettol, jenama lah, macam itulah untuk membasmi kuman. Okey, kemudian yang ketiga adalah industri yang ada kaitan dengan apa macam gadget-gadget ni lah. So orang nak cari untuk macam inilah, untuk buat live, orang nak cari lampu, nak cari tripod, nak cari benda-benda lah. So itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah industri permainan kanak-kanak. Sebab mungkin sebab mula kita punya PKP hanya 2 minggu. Sekarang dah extend kepada 4, lagi 2 minggu dan 4 minggu. Maksudnya sebulan. Dan biasa budak-budak ni kan, anak-anak kita biasa dah tak boleh nak apa, dia dah bosan sebenarnya. So untuk melarikan atau untuk melupakan apa yang sekarang dia orang terhadapi, so mak bapak start lah ibu apa cari barang-barang permainan untuk dia orang lah. So cara yang termudah ialah beli secara online. Okey, kemudian industri yang kelima, iaitu last but not least, ialah industri fashion. Mungkin ramai yang terkejut kan, tapi itulah yang kebenarannya fashion, especially fashion untuk bilik tidur. Mungkin contoh macam sekarang ni kan, macam PM semalam pun dah cerita pasal baju, ada orang yang pakai baju keluar kan dekat rumah. So baju keluar tu kan biasanya baju kat rumah, baju tidur. So agaknya itu adalah penyumbang utama untuk industri fashion sekarang ni lah. Okey. Itu je lah yang apa yang buat masa ni 5 bisnes yang tengah mencanak naik. Okey. Okey, bila kita tengok kita punya lauk ni dah makin dah nak mendidih tu semua. Okey, kita boleh masukkan ikan. Okey, hari ni Cik Narus gunakan ikan bawal. Ini je yang ada, apa yang ada di dalam petak ais tu. Okey. Ikan bawal. Tapi ikan bawal ni tak besar lah. Yang ni yang saiz comel sikit. Masukkan. Okey. Apa masakan untuk ikan ni, dia orang ada share lah. Dia kata kalau you tak nak ikan you hancur masak ni, so you renehkan dia. Maksudnya dia biar dia mendidih perlahan-lahan. Jangan mendidih api kuat sebab nanti isi ikan tu hancur. So kita tunggu, kita dah masukkan ikan, kita dah tak payah kacau-kacau sangat. Kita tunggu sampai dia mendidih lagi sekali sebelum kita masukkan benda lain pula. Okey, kita tunggu ya kejap. Okey, bila kuah kita ni dah mendidih, kita masukkan kita punya sayur-sayuran lah. Okey, kita masukkan cili. Kita masuk cili hijau, tomato, dan kita masukkan bendi. Okey. Masukkan bendi.
Okey, kita masukkan bedek, kita kacau biar rata. Okey, dah masukkan tu. Okey, so kita masukkan garam. Macam biasalah, garam tu orang cakap secukup rasa lah. Terpulang kepada masing-masing macam mana rasa nak apa. Ada yang suka masin, ada yang tak suka masin kan. Kemudian okey, macam sebab hari ni Cik Narus pakai santan kotak tau. Jadi bila santan kotak, dia punya rasa manis santan tu tak ada tau. So Cik Narus akan tambah gula. Biasa akan tambah gula sikit untuk enhancekan rasa rasa masak lemak. Kalau kita gunakan santan apa, kalau kita gunakan santan kotak lah. Okey. So kita tunggu dia, kita biarkan dia, kita tunggu dia mendidih sekali lagi. Lepas tu kita rasa cukup tak rasa masam, masin, manis semua. Bila dah cukup semua, maka siaplah kari ikan bawal cara Acik Narus. Okey. Sampai jumpa lagi. Semoga masing-masing tenang walaupun terpaksa berada di rumah. Last but not least, stay at home and stay healthy. Bye. Assalamualaikum.